Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunia udin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ruqyah dari penyakit ain. Baik. Apa ain itu? Penyakit ain itu Nabi SAW mengatakan al-ain haq, walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain. Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya dan nyata. Kalau seandainya ada satu perkara yang bisa mendahului takdir Allah, maka ainlah, penyakit ainlah yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya tidak ada yang bisa mendahului takdir Allah. Artinya semua perkara apapun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyakit ain itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan penyakit ain itu nadarun bistihsanin masubin bihasadin min khabisi tab'i yahsul lil madur fihi dararun. Penyakit ain adalah pandangan kekaguman seseorang yang disertai dengki dalam hatinya, bercampur tabiat yang buruk yang berdampak negatif terhadap orang yang dipandangnya. Itulah penyakit ain. Ketika ada seseorang memandang orang lain dengan rasa dengki, dengan perangai yang buruk, maka di situ setan memberikan racunnya dari pandangannya itu, lalu masuk kepada orang yang dipandangnya, sehingga orang yang dipandangnya ini berdampak buruk. Misalnya, dia hasut terhadap orang yang memiliki harta. Kemudian setan ikut andil di situ melalui pandangan itu, terjadilah penyakit ain sehingga orang yang punya harta ini tiba-tiba hartanya habis seketika. Entah itu melalui kebakaran atau perampokan dan lain sebagainya. Atau memandang orang lain itu dengan kagum, dengki, tiba-tiba enggak lama orang itu sakit. Maka ini penyakit yang disebabkan penyakit ain. Ya, oleh sebab itu ketika kita kagum dengan seseorang, maka Nabi SAW menganjurkan untuk mengatakan Masya Allah Barakallahu Fik, Masya Allah Barakallahu Fik. Orang yang kagum kepada sesuatu ataupun pada seseorang, lalu dia mengucapkan Barakallahu Fik, Masya Allah Barakallahu Fik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindunginya dia dari penyakit ain, atau bersalawat kepada Nabi SAW. Maka orang yang terkena penyakit ain ini sangatlah berbahaya sekali. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan aktsaru may yamutu ba'di ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang yang wafat, kebanyakan umatku meninggal dunia setelah aku adalah karena penyakit ain. Artinya persentase penyakit yang menyebabkan kematian umat Nabi Muhammad SAW kebanyakan adalah karena penyakit ain. Ya, berarti sihir ataupun yang lainnya, medis itu masih rendah dibandingkan penyakit ain. Ya, karena penyakit ain ini bisa muncul dari orang biasa ataupun orang yang soleh. Nah, maka di sini Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita, mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, terutama umatnya yang saat itu di zaman Nabi kena penyakit ain, untuk memperbanyak at-ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membaca surat-surat pendek daripada Al-Qur'an, di antaranya Al-Mu'awwidzatain, Fatihatul Kitab wa Ayatul Kursi. Yaitu membaca kul a'udzu birabbil falaq, membaca kul a'udzu birabbin nas, membaca surat Fatihah dan membaca ayat kursi. Di antara pengobatan cara Nabi SAW. Bahkan ada juga cara Nabi
dengan membandingkan bekas air orang yang ada penyakit ainnya, orang yang menjadi sumber penyakit ainnya. Dalam hadis Nabi mengatakan al-ain haq walau kana syai'un sabiqal gadad la sabaqatul ain wa idza stughsila ahadukum falyastaghsil. Semua penyakit ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, maka penyakit ainlah yang bisa mendahulunya. Dan ketika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah untuk dijadikan obat terhadap orang yang terkena penyakit ain. Ini pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat. Maka penanganan ain itu dua cara, dengan mengambil air basuhan dari orang sumber yang ada penyakit ainnya, ataupun dengan diruqyah, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.